Pemirsa, kami putarkan kembali saat kuasa hukum Putri Chandrawati bertanya kepada orang tua Yosua. Ini saya konfirmasi ya, Ibu boleh menjawab apa saja saja. Ibu mengatakan bahwa pernah disampaikan oleh Yosua ini di BAP dan juga pemeriksaan psikologi forensik bahwa Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri atau Bapak Ibu tersebut terdapat hubungan baik dengan Yosua. Apakah Ibu pernah menyampaikan itu pada penyidik atau pada psikolog forensik? Sebagai Pak, kami sebagai orang tua membina kami menghormati atasannya. Karena kami lihat anak ini mengabaikan, anak ini dalam keadaan baik-baik dan nyaman. Jadi kami sebagai orang tua berpikir yang waras, kami berarti hubungan anak dengan atasan yang dihormatinya, baik desa dan anak itu ada Pak. Terima kasih Bu Presiden. Jadi selama ini informasi yang diterima sebelum tanggal 8 Juni 2022, apakah benar tidak ada masalah, tidak ada ancaman atau tidak ada keluhan sama sekali dari Yosua terkait dengan atasannya? Kembali saya katakan sekali lagi Pak, aku sudah hancur hati ini Bapak. Sudah tersayat-sayat perasaan saya. Dia lebih dari perintah, saya selalu utarakan. Jadi pemohon, jangan pertanyaan ini di undang-undang. Membuat sama sakit hati saya Bapak. Mohon maaf, kebebasan aku. Mohon maaf, kebebasan aku. Karena Pak, detail dan sangat biasa. Ada HP-nya, antonnya, ada laptopnya, ada barang-barang lainnya. Setidaknya satu pertanyaan, mungkin informasi Bu Rosdi tepatnya, kalau dokumen-dokumen atau alat elektronik itu tentu dilakukan penyitaan di tingkat penyidikan, dan kalau memang itu ada di sita, maka tentu saja teman-teman jaksa penuntut yang memahami itu yang mungkin bisa kami sampaikan, jadi tidak berada di